Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga tentunya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pagi yang cerah sekali hari ini, teman-teman. Matahari yang sangat mentor-mentor. Mari kita sambut dengan senyuman yang happy-happy. Semoga hari ini membawa keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah berkunjung. Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberi kelancaran dalam mengais rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya sudah kelar dengan semuanya, dengan pekerjaanku. Bangun tidur, sarapan dulu. Setelah sarapan, saya sarapan sendiri, saya menyediakan sarapan untuk bosku, dan saya setelah sarapan terus mendulang nenek saya. Nah, nenek saya sekarang habis didulang terus dia tidur, teman-teman. Paling-paling nanti malam siang saya bangunin untuk makan siang begitu. Nah, ini saya sedang bersama kucing. Dia lagi makan, minta disuapin, teman-teman. Kucing pun minta disuapin. Habis makan terus main begitu. Iya, seperti inilah teman-teman pekerjaanku sehari-hari. Jadi kalau udah ditinggal sama bosku, ya aku beres-beres rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel, dan semuanya, ya teman-teman. Ya, semoga Allah selalu memberi kesehatan untuk semua pejuang di perantauan. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatannya. Karena di perantauan itu nomor satu adalah menjaga kesehatan. Ingat, semua family di Indonesia menanti kita, dan ingat pokoknya nomor satu adalah sehat. Ingat pula jika ada waktu senggang dalam kesibukannya, selalu hubungi keluarga, karena keluarga adalah sangat sayang sama kita ya teman-teman ya, karena keadaan yang sangat begitu jauh. Jadi ingat, harus selalu hati-hati dan selalu ingat dengan keluarga. Seperti saya berpuluh tahun hingga sampai 16 tahun bekerja di sini, saya juga selalu mengutamakan dengan keluarga, dari orang tua, anak, suami, dan dari sampai adik-adik dan semua keponakan saya pikirkan, teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga semuanya bisa dipetik hikmahnya. Video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata saya yang salah atau jika ada kata saya yang kurang sopan. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.